khususnya warga Pacitan dan umumnya warga Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa Cakra Tobat Stres pada saat ini ngumpul bareng bersama poro-poro dalam rangka kegiatan matok petilasan Mbah almarhum almarhumullah Kiai Haji Umar Tumbu ingkang kolomben berholwat wonten ing mriki pemirsa. Maka poro-poro menika panjenipun Pak Lurah, Pak Sadali Kang, Mas Sadali Kang Nurul dan juga Kang Tumani ini jagung bareng di sini dalam rangka matok budi telasane Mbah Umar Tumbu ingkang menika wekdal nika insyaallah menika badhe dipun bangun musala ngoten nggih, musala. Mulane pengeringan itu pemirsa di manapun Anda ingkang lebih jelasnya, sing lebih jelasnya monggo jagung bareng kok dipatok ngeten iki sebabe piye mulai saking niku monggo Kang Nurul Burhanin monggo jagung bareng gen penak pemirsa gen bodoh paham. Terus niki sing perlu kula sampaikan, saya sampaikan kepada pemirsa di manapun Anda ingkang penting kawula suwun kanthi sangat dumateng para donatur wonten ing pundi kemawon kawula suwun kanthi sangat demi terlaksananya kegiatan musola yang akan dibangun di Gunung Suralaya tempatnya di Gumuk ini. Mohon kawula suwun kanthi sangat ikut serta menasarupkan sebagian hartanya untuk kegiatan musola ini ngaten nggih. Langsung datang Bapak Bapak Takim Balai Desa Kepala Desa Bubaan, maaf Bapak Takim Kepala Desa Bubaan atau ke Pak Tupani atau Pak Sadali atau Pak Nurul Burhan atau langsung ke saya di Cangkruan Tombol Stres. Monggo anu jangan jelasaken nopo sebab usabape kok dipatok kados ngaten, mengke langsung Pak Lurah Pak Sadali ngapani monggo. Ya alhamdulillah ya kan. Iya. Iya. Berkat mungkin ya songko bolo konco sudah men-share acara atau kegiatan kita cangkruan beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi mungkin tergugah hati mereka-mereka untuk itu kok kono itu belum dibangun atau belum di iya ya coro ibaratnya kan urung di kan dirawat. Masih alami seperti ini. Nah, mungkin mereka-mereka terketuk hatinya. Wah iya. Nah, yang ngatasi simbah itu juga seperti itu. Perjuangan Mbah Umar kita tidak bisa untuk mengucapkan kata dengan kata. Sangat-sangat banyak sekali bagi khususnya bagi masyarakat Pacitan ya, kan. Nah, niki di acara ini pada hari ini ya dipatok lah dipatok bahwasannya di sini di areal ini jari ini dulu kan kita kan ya jari ini simbah berhawa dan tempatnya di sini ya tempatnya di sini tapi dulu simbah ya itu berholwat di sini. Berapa hari, berapa bulan saya yang jelas pernah di sini. Itu ya ceritanya poro-poro sesepuh. Hari ini poro sesepuh ya dan hari ini poro sesepuh seperti itu. Ya terus tanglet nih kalau tempat Pak Lurah apa sih? Ini kok dipatok seperti ini maksudnya apa ini sih kok dipatok Pak Lurah? Benar apa yang disampaikan? Dengan terbangunnya musola di sini itu berawal dari adanya cangkruan Tobat Stres. Saya pulang dari Termas warga Suat sehingga di jalan itu punya gagasan bagaimana kalau kita melibatkan 5 desa yang ada di wilayah Suat ini. Karena di Suat ini terdiri dari 5 desa. Yaitu Desa Bubaan, Losari, Ngumbul, Ketro dan Kasihan. Saya mohon
untuk tahapan pembuatan musola ini, karena ini bumi ini Gusti Allah, kita tepati untuk beribadah. Saya mohon partisipasi dari semua pihak, mungkin dari beberapa desa sudah sepakat bangun ini, dan mudah-mudahan ke depan dengan adanya musola ini dan pada hari ini di Pasar Cipadok ini, tujuannya untuk mengabadikan tempat ini bahwa dulu Mbah Umar Tunggu pernah berkhalwat di sini. Ya, di sinilah tempatnya gitu ya. Menurut narasumber yang saya temui, termasuk panjenengan Romo Kyai Arifin kemarin dalam sowan panjenenganipun mengatakan bahwa Mbah Umar Tunggu pernah berkhalwat, ataupun istilah wong Jawa topo. Mudah-mudahan ke depan tempat ini nanti segera terbangun sebuah tempat ibadah. Amin. Dan terus nanti mudah-mudahan membawa berkah. Karena kita pahami bahwa kita pernah membaca bahwa orang itu walaupun sudah meninggal, kalau memang orang baik itu memberi manfaat terhadap orang lain. Karena Mbah Umar Tunggu orang yang baik, seorang waliullah, pilihan Allah. Mudah-mudahan di sini nanti juga setelah terbangunnya musola, tumbuhlah nanti wisata religi dan juga yang lain, karena di sini tanahnya subur. Mungkin nanti kami selaku kepala desa juga bagaimana mencari terobosan bekerjasama dengan ahli mungkin di sini yang tepat untuk yang cocok ditanami apa dengan suhu ya seperti ini. Saya kira niku, mungkin yang lain Pak Sadali ataupun Pak Tepani bisa menanggung. Oh, iya. Untuk harapan saya ya, untuk harapan ingat teman ya sudah terbangun, nanti kita ya cara merawat seperti apa gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti kita juga bisa menjaga kelestarian alam tersebut. Mudah-mudahan para dan ini juga akan memperhatikan wisata yang akan datang, nanti kan bisa tumbuh kembang ekonomi wilayah sini, warga masyarakat sini. Itu harapan saya. Kalau harapan saya dengan adanya sebuah musola yang mau didirikan itu nanti bisa bermanfaat terutama bagi lingkungan, bagi orang Islam, bagi semua yang mau beribadah di sini, itu nanti tidak rasanya itu nanti ya tidak kesepian untuk beribadah. Maka di sini nanti kita gunakan untuk musola itu nanti sebaiknya untuk beribadah, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas harapan kami dengan berdirinya musola itu nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Nah, ngaten. Berarti ngaten. Dengan berdirinya musola, musola ini kan musola kalau milik lima desa, milik lima desa, milik bersama. Ini bukan milik Bubaan, bukan milik Umbul, bukan milik Losari, bukan milik Ketro, bukan milik Kasian. Ini milik bersama. Sing jelas anu, Kang. Sing jelas iki milike wong Islam. Wong Islam. Setelah ini kan kita kan alhamdulillah dengan berdirinya di poros kan, di poros dengan beberapa desa ini, walaupun ini mungkin di tempatnya di desa mana, ini yang penting ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, dengan amanah oleh beliau Kyai Haji Fuad gitu. Dengan rumien dibuat khalwat Mbah Kyai Haji Umar Said selaku Kyai Sepuh di Kabupaten Pacitan niki, yang penting kita sebagai poro-poro penerus perjuangan beliaunya, kita bisa melaksanakan kegiatan mendirikan musola di sini. Mudah-mudahan lingkungannya awal di WKB lima desa ini insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemakmuran kepada lima desa ini. Kan ngoten gitu ya. Amin. Ngoten. Mulane tengriku niku awake dhewe ayo semangat kabeh siapapun. Ya semangat. Pemirsa dimanapun Anda, yang di sini bila-bilanya sama semangat, semuanya semangat. Maka siapapun panjenengan ingkang mirsani YouTube RR Jojo ya cangkur antombe stres, ini mudah-mudahan supaya yang pertama supaya tidak stres, terus yang keduanya ini bisa menasarapkan sebagian rezeki yang dimilikinya ya. Muga-muga enek ono kuwi. Iki sing aku kagu, aku gadah, kula gadah ngeten tak sumbangke teng musala ing nek Gunung Suralaya
aku kagungan iki, insya Allah semua donatur ingkang kagungan harta sebagian ditasarupkan ke jalan Allah lewat musola di Gunung Suroloyo, insya Allah rezekine luwe kathah malih. Nanti diteskal jenis musola apa gen luwe gampang. Yo musola Umar Tubun apa monggo gitu. Itu mungkin nama dari sana. Langsung nyun pirsa saking Gus Fuad. Ini masalah nama musala napa ingkang badhe dibangun niku sindika dawuh saking Kyai Haji Fuad. Wonten nggih, Habib Sendiati. Lha saking menika terus pundi wonten pertanyaan malih wonten napa jenenge? Ingkang badhe menyampaikan malih? Ya sing jelas. Wonten. Nggih. Ya sing pun jelas. Pun jelas to. Iki ngeten. Iya, iya. Alhamdulillah. Ini segera mungkin segera terwujud masalah petilasannya pun Pak Martini kubu ini tidak hanya sekedar petilasannya petilasan tapi ya memang hal yang sangat penting. Ada tiga hal yang perlu kami sampaikan terkait masalah pendirian musola di petilasannya Pak Martini. Satu masalah status tanah. Ini bukan tanah milik Bupaan, bukan milik Kasian, bukan milik Losari, bukan milik Ngumpul, bukan milik Ketro, tapi ini murni tanah milik Allah. Itu. Yang kedua, Mbah Umar Tumbu, ini bukan hanya milik 1-2 orang, tapi milik kita semua, karena beliau adalah ulama yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, ketika nanti sudah berdiri musola, maka musola ini bukan hanya untuk lingkungan sini saja, tapi untuk umat Islam. Siapa tahu nanti apabila ada yang wisata ke sini, mampir sini, mujahadah ataupun melakukan ritual yang tulisannya positif untuk Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi angsal barokahipun Mbah Umar Tumbu. Amin. Lan ingkang terakhir inggih menika mugi-mugi napa ingkang dados kajatipun panjenengan sedanten mugi-mugi ingkang enggal terkabul mugi-mugi dipun ijabahi ingkang murbeng dumadi. Amin. Matur suwun saking kula. Amin. Saiti sedayanipun. Malih ngono lho ya. Oke, pemirsa di Murben Andra itu saja cangkruan dalam rangka ngomong bareng dalam rangka mau mendirikan musala mudah-mudahan atas izin Allah berjalan dengan baik tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih.